Dalam Islam, ibu mengandung diharuskan untuk berbuka puasa apabila di dalam dua keadaan, iaitu apabila berpuasa dapat membahayakan kesihatan diri atau membahayakan kesihatan kandungan. Ibu mengandung disarankan agar jangan memaksa diri berpuasa jika mengalami tanda-tanda berikut. Pertama, morning sickness yang teruk. Wanita yang berada pada awal fasa kehamilan ada kalanya mengalami morning sickness yang teruk. Jika keadaan berlarutan sehingga menyebabkan kekurangan tenaga, maka disarankan berbuka sahaja. Hal ini kerana apabila sudah muntah-muntah, tenaga dari makanan yang diambil hilang dan boleh menyebabkan mudarat kepada janin. Kedua, anda mengalami diabetes. Wanita mengandung yang mengalami diabetes jenis 1, 2 dan gestasi perlulah berbincang dengan pakar perubatan dan pegawai dietetik berkenaan ubat dan diet yang sesuai semasa berpuasa. Sekiranya tidak memerlukan rawatan metformin atau insulin, anda boleh berpuasa jika boleh mengawal bacaan gula di dalam darah. Kebiasaannya, bagi wanita mengandung yang mengalami diabetes, bacaan gula akan menjadi lebih tinggi setelah berbuka puasa, sebelum dan selepas sahur. Anda disyorkan mengambil bacaan gula 2 jam selepas berbuka, sebelum sahur dan 2 jam selepas sahur. Jika 2 jam selepas makan, bacaannya melebihi 6.7, sila dapatkan nasihat dari doktor. Ketiga, demam, rasa sejuk, lemas, menggigil dan berpeluh. Awas, jangan paksa diri untuk berpuasa sekiranya para ibu mengandung mempunyai masalah kesihatan seperti demam. Anda juga perlu ambil berat apabila mengalami hypoglycemia, iaitu kandungan gula dalam darah rendah. Segera berbuka puasa jika badan mula berasa lemas, menggigil, berpeluh dingin dan pandangan kabur. Keempat, ibu yang masih berpantang sama ada menyusukan bayi atau tidak menyusukan bayi. Bagi ibu yang menyusukan bayi, terutamanya yang masih berpantang atau yang baru lepas berpantang, minta nasihat daripada doktor terlebih dahulu untuk pengurusan kesihatan yang baik dan pastikan doktor memberi green light untuk berpuasa. Hal ini kerana kadangkala darah nifas hanya 2 minggu tetapi kepekatan darah adalah masih tinggi pada 6 minggu selepas bersalin. Jadi, jangan ambil mudah. Kelima, kurangnya susu badan secara mendadak. Anda dicadangkan untuk berbuka puasa sekiranya mengalami kekurangan susu secara mendadak. Lebih-lebih lagi, sekiranya bayi bergantung 100% kepada susu badan sebagai sumber nutrisi utamanya ketika itu. Keenam, pergerakan bayi berkurang. Jika pergerakan janin berkurang selepas 28 minggu kehamilan, hendaklah berbuka puasa dan terus ke hospital untuk penilaian CTG dan ultrasound untuk menilai pembesaran janin. Hal ini kerana bayi akan menjadi lemah apabila kekurangan sumber nutrisi. Bertambah serius lagi jika hal ini boleh menyebabkan kematian bayi di dalam kandungan anda. Jadi, anda perlulah sentiasa beringat. Ketujuh, hampir tarikh due date. Melahirkan anak memerlukan banyak tenaga di bilik bersalin nanti. Oleh itu, ibu mengandung dinasihatkan untuk tidak berpuasa ketika sudah hampir due date. Persiapkan diri secukupnya dari segi mental dan fizikal untuk menghadapi waktu melahirkan anak nanti. Jika kandungan hampir cukup bulan, ibu berisiko mengalami hypoglycemia yang boleh menyebabkan kelahiran pramatang. Semoga kelahiran bayi anda akan menambah lagi seri dalam keluarga anda. Adakah anda bersetuju dengan informasi ini? Nyatakan pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube dan Facebook KMN Box.